Sobat Joy, ternyata banyak nih Sobat Joy yang tanya, dok kenapa gigi saya selama perawatan saluran akar atau setelah perawatan saluran akar malah jadi hitam warna giginya ya? Nah Sobat Joy, tahu nggak sih kalau gigi pasca PSA bisa mengalami pewarnaan intrinsik sehingga mengalami penghitaman. Pewarnaan intrinsik pada gigi bisa terjadi lewat dua cara, yaitu secara sistemik dan secara lokal. Secara sistemik dapat terjadi karena konsumsi obat tetrasiklin, mengalami dystrophic calcification fluorosis, dan karena faktor genetik. Secara lokal dapat terjadi karena kematian syaraf gigi, pendarahan intrapulpa, perawatan PSA yang kurang baik, resorpsi akar, dan yang terakhir proses penuaan. Lalu apa sih penyebab gigi menghitam setelah PSA? Nih Minjo kasih tahu 3 penyebab gigi hitam. Yang pertama, terdapat jaringan pulpa yang tersisa. Jaringan pulpa yang tertinggal ini secara bertahap menyebabkan mahkota gigi menjadi menghitam. Yang kedua, medikamen intrakanal. Medikamen intrakanal adalah obat-obatan yang digunakan dalam PSA. Bahan yang mengandung fenol dan lodoform dapat teroksidasi dan menyebabkan lapisan dentin menghitam. Yang terakhir, bahan pengisi saluran akar. Nah Sobat Joy, bahan pengisi saluran akar inilah yang sering menyebabkan diskolorasi parah. Hal ini disebabkan karena kurangnya pembersihan bahan pengisi yang mengandung komponen metalik. Untuk Sobat Joy yang sedang mengalami hal ini, jangan khawatir. Kondisi ini bisa ditangani dengan perawatan penambalan gigi ulang, bleaching internal, ataupun veneer gigi. Namun tentu saja harus dikonsultasikan dulu dengan dokter gigi ya, sehingga Sobat Joy bisa mendapatkan perawatan yang sesuai. Minjo tunggu di klinik gigi Joy Dental ya. Dah.